Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul 'adzim. Yang sangat saya muliakan kepada bapak-bapak, saudara-saudara kalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Khusus lingkungan RT25 Senopati yang berbahagia, mungkin sebagian yang lain ada kesibukan. Mudah-mudahan beliau-beliau yang tak hadir pun senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sangat saya muliakan Rinda Ferry sekeluarga yang memiliki tempat tinggal ini, semoga tempat tinggal ini Allah jadikan tempat yang barokah. Amin. Karena kalau dalam bahasa Arab, selamatan rumah itu disebut dengan walimatul wakiroh, menyelamatkan, bertasyakur atas tempat yang diberikan oleh Allah. Karena bagaimanapun, sekecil apapun, ini adalah nikmat. Karena sebagian orang banyak yang tidak memiliki tempat tinggal. Bahkan sekilas awal tadi ada yang cerita ngontrak dan sebagainya. Itu merupakan sebuah pertanda ketika kita diberikan tempat yang layak, tempat tinggal yang layak, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa sesi, ada beberapa tradisi yang dilakukan. Lain tempat pasti lain tradisi. Ada yang kadang-kadang juga menggunakan kendilah dan sebagainya, tumpeng dan sebagainya. Atau ada juga sekarang sebut kalau bahasa Jepangnya ini perwanten. Ini pembacaan Syekh Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani Syaidul Awliya. Dengan harapan tujuannya adalah ingin mendapatkan keberkahan. Seperti yang disampaikan tadi dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan ahli kampung, penduduk bumi satu tempat amanu, beriman, wattaqau dan bertakwa, janji Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard, maka akan aku buka keberkahan dari langit dan bumi. Artinya kenapa? Modal berkah itu ternyata pondasinya dua, iman dan takwa. Sehebat apapun, semewah apapun apa yang kita miliki, kalau tidak berlandaskan iman dan takwa, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan bahasa berkah ini maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu kalau bahasa Arab maknanya tambah. Sedikit cukup, banyak cukup. Ada orang yang memiliki harta banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Tapi ada juga orang yang punya kekurangan tapi merasa cukup, itu yang namanya berkah. Walaupun hidupnya berdampingan, berendengan, mepet, satu tembok, satu halaman dan sebagainya, ini memang rumah yang luar biasa. Tetapi kebahagiaan yang paling utama itu ternyata bukan luasnya rumah. Tetapi darun wasi'un ay qalbun wasi'un, hati yang luas. Apalah indahnya rumah mewah, luas, tapi kalau hatinya sempit. Maka kuncinya adalah bagaimana hati kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Karena ada sering bahasa, mohon maaf Bang Ferry ya, saudara sekalian, saya punya teman. Itu rumahnya dibangunnya 2,5 tahun. Nilainya enggak besar dia, 7,5 miliar. Cuma bikin rumah saja, itu nilainya 7,5 miliar, dibuatnya 2 tahun. Sampai-sampai beliau undang saya untuk tasyakuran bikin rumah. Ketika tasyakuran, Kang Haji datang ke rumah, iya siap, saya bilang, tolong anak istri dibawa. Saya bawalah anak istri saya ke sana berkunjung. Karena dulunya tasyakuran tempat tinggal.
dan memang luar biasa. Di dalamnya ada kolam renang pribadi, studio mini, bioskop mini, bar dan sebagainya, lengkap fasilitas. Begitu istri saya turun, sebelum masuk rumah buka pintu, istri saya langsung terkesima. Ya Allah, bagus amat kamu. Saya jawab dengan enteng, sebagus apapun, mati akan ditinggalkan. Padahal saya ngomong begitu, orang yang terpojok karena nggak punya uang. Andaikan saya punya uang pun akan bikin seperti itu. Berhubung namanya laki-laki, nggak mau kalah dengan jabatan istri. Buat apa bagus-bagus, mati ditinggal semua. Jadi saya bilang, iya kalinya, lah iyalah. Padahal itu bahasa orang nggak punya duit. Nah artinya kenapa? Sehebat apapun rezeki Allah kita layak syukuri. Kita bisa menempati tempat yang begini modalnya adalah aman wa taqaw, iman dan takwa. Iman kita tanamkan, uang sedikit akan jadi berkah, rezeki sedikit akan jadi berkah, karena hakikatnya semua yang ngatur Allah. Gak pernah bermimpi orang Bandung punya rumah di Senopati. Gak pernah mimpi saya punya istri daerah sini. Berarti semua skenario itu Allah atur. Gak pernah mimpi saya ketemu dengan warga RT 25 malam ini. Berarti itulah skenario yang Allah atur, bahwa segalanya pasti yang terbaik untuk kita menurut pandangan Allah. Maka bahasa ini sering saya sampaikan, kalau Anda berharap ke Allah, berdoa kepada Allah, jangan pernah minta yang terbaik tapi menurut Anda. Tapi mintalah yang terbaik menurut Allah. Karena sesuatu yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Belum tentu apa yang kita harapkan baik untuk kita, belum tentu Allah ridho. Apalah artinya? Sehebat apapun amal ibadah dilakukan, kalau Allah ridho akan tidak ridho, Allah akan sia-sia. Tetapi kalau kemudian ibadah kita kurang, dosa kita banyak, tapi banyak minta ampun dan tobat dan Allah ridho, sebesar apapun akan Allah ampun. Nah mudah-mudahan malam ini beranjak ke kamu ngomong. Malam ini kebetulan saya ada acara lagi, singkat saja. Artinya kenapa? Modal iman takwa ini adalah kunci membuka berkah yang Allah berikan. Banyak orang punya harta, rumahnya berlapis, satpam penjaganya berpuluh-puluh kali. Tapi kalau ketika ajal datang, mereka enggak bisa lari. Walaupun tumpi buruji musayyada. Andaikan kau ada dalam lubang kecil bersembunyi sesempit apapun, datangnya ajal akan tetap datang. Maka malam ini sebagai pondasi bekal kita semua, bahasa iman ini memang gampang, takwa itu gampang diucapkan. Tapi dua sisi yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang bertakwa itu cirinya satu, tawadhu. Dia hebat, dia mantap, dia kaya, dia mampu, dia berkuasa. Tapi gak merasa punya kemampuan dan kekuasaan, itu tawadhu. Kemarin saya lihat juga di YouTube ada seorang kiai yang bagus bahasanya, Gus Baha, itu idola saya. Itu bahasanya indah. Rendah hati harus, tapi rendah diri jangan. Rendah hati itu ketika kita miliki apapun, kita anggap ini bukan milik kita, titipan. Karena memang semua juga titipan. Maka bahasanya tolong nanti di keluarga masing-masing, di istri masing-masing, kalau ketika istri mengeluh, yalah itulah semua milik Allah. Apapun yang harus semua dari Allah. Jadi enak aja. Ketika istrinya bilang, mas bayar listrik dong, terserah Allah. Mas bayaran dong, terserah Allah. Insya Allah lama-lama, ujung-ujungnya kalau gak masak, istri balik lagi. Neng gak masak, neng, terserah Allah. Jadi Anda siap kelaparan. Ini iman. Takwa, tawadu. Tawadu itu merendahkan diri, jangan. Tapi rendah hati. Bahwa apa yang kita miliki titipan bukan untuk kesombongan. Rumah kita, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, itu bukan untuk kesombongan. Karena apalah artinya semua kalau memang kemudian akan kembali kepada Allah. Apa yang dititipkan ini sementara saja, hak guna pakai. Gak mungkin ditinggal, dibawa mati, gak mungkin. Seperti ilmunya tukang parkir. Dititipin mobil semewah apapun, tukang parkir gak pernah sombong. Ada orang masuk bawa Lamborghini numpang parkir. Ada orang masuk bawa Alphard, kemudian juga numpang parkir Rubicon-nya yang harganya 3 miliar kalau yang baru. Bapak Kiai tahu ya, tahu. Mungkin yang iklannya. Kalau belinya belum pernah. Jadi sehingga enggak sombong. Kenapa? Dia sadar itu titipan. Begitu mobilnya diambil sama yang punya, tukang parkir enggak pernah kecewa.
Kenapa yang ngambil yang punya? Kita pun mestinya harus demikian. Ketika kita punya harta, jangan untuk kesombongan. Kenapa titipan? Ketika harta kita hilang, jangan putus asa. Kenapa? Yang ambil yang punya. Nah, cuma tolong, apapun memang milik Allah. Ketika istri kita meninggal dunia, ya boleh-boleh saja kita senyum. Tapi jangan sampai kelihatan orang lain. Apakah senyum yang diambil oleh Allah? Alhamdulillah. Nah, itu beda judul. Nanti keluarganya musuhan. Yang kedua adalah qanaah. Qanaah ini menerima apa adanya. Lah kalau bahasa Jawa suka kedik. Setitik disyukuri, akhir disyukuri, itu qanaah. Jadi apapun kita, profesi apapun kita, boleh kita punya cita-cita tinggi, tapi ngukur kemampuan. Jangan sampai model kelas kita pengen punya mobil yang mewah. Model kelas kita pengen seperti punya helikopter. Maaf, lapangannya nggak punya. Pengen punya kereta yang panjang, stasiunnya nggak punya. Bikin rennya susah. Artinya kenapa? Yang Allah berikan sekarang ini kita terima. Kayak malam ini ya, ada kacang, ada kue, dan sebagainya. Nah, terima saja lah. Kalau memang masih ada, sisanya keluarkan. Karena sebetulnya kalau saya makan enak di tempat begini, saya sedih kamu. Sedihnya kenapa? Saya makan ikan ayam di sini, saya sangat bersedih. Kenapa? Istri saya makan apa enggak? Mohon maaf. Ini intermezzo ya, intermezzo ya. Tapi ya, mohon maaf dan kesinggung, cuma usulan saja. Tapi ya mohon pengertian. Ini karena terima apa ya? Selanjutnya, wow. Wow ini namanya warok, belajar menghindari sesuatu yang haram. Apalagi yang haram, yang samar-samar tolong hindari. Seperti contoh adat di Keramat beda dengan adat di Senopati. Contoh suguhan ini, Kang Mul mohon maaf, harus ada niat. Niatnya apa disuguhkan di sini saja? Atau sisanya boleh dibawa pulang? Itu harus jelas. Karena tergantung adat. Kalau adatnya sisanya boleh dibawa pulang, berarti yang kita bawa pulang halal. Tapi kalau cuma suguhan saja, silakan dimakan, nggak ada tujuan yang sisa boleh bawa pulang. Kita bawa pulang, itu haram. Ini masanya masih subhat ya? Masih samar-samar. Beda juga. Ini kantong plastik penting. Nah, baru yang terakhir, untuk menempati kehidupan ini, baik rumah ini, yang terakhir rupiah, yaitu yakin. Yakinlah apa yang kita lakukan selagi tidak menyimpang dari agama, maka Allah pasti memberikan pertolongan. Karena ini tempat persinggahan sementara, jangan pernah jadi tujuan utama. Oh, saya pengen punya rumah lah, di perumahan saja, tapi jangan sebatas itu. Harus punya obsesi, cita-cita, saya akan punya lebih dari yang ini. Artinya punya semangat. Aja jadi uang kadang-kadang nerima apa adanya tuh bagus, tetapi tanpa usaha salah. Kang udah punya rumah Kang, alhamdulillah. Gak pengen berubah Kang, lah semuanya begitu. Nah itu aku ditiru semua kawan itu. Berarti cita-citanya tidak terlalu tinggi, kalau hidupnya apa adanya bagus. Tapi model kita harus punya obsesi cita-cita yang lebih tinggi. Nah kira-kira itu bekannya tawadu, qanaah, waroh, yakin. Itu kunci kesuksesan. Baru Allah akan berikan barokah. Dijawab terakhirnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi banyak orang yang mendustakan nikmat Allah, maka Allah akan berikan siksa, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku berikan siksa bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah atas apa yang mereka lakukan. Maka nanti nyambung ayatnya, doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak jelas dohir kerusakan bumi dini, lautan dan daratan. Kenapa? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab perilaku tangan-tangan manusia. Allah berikan ujian musibah ini bukan apa-apa karena perilaku kitanya jauh dari Allah. Maka pengen hidup berkah, dekat dengan Allah, caranya ibadah yang rajin, caranya dekati orang yang ahli ibadah. Minimal kalau orang itu ngobrol dengan orang yang punya ilmu, kita dapat nasihat. Tapi kalau kita ngobrolnya dengan orang yang enggak punya ilmu, sama-sama pusing, musibah. Wong pusing kependak wong pusing. Lalu saya acak-acakan. Kenapa? Waduh, rumah 2 tahun belum bayar.
Yang satunya, lo berdua tahun, telung tahun gitu disemprot twist. Jadi ujungnya nanti musyawarahnya nggak bener. Maka kalau lagi pusing-pusing, deketin ustaz, deketin kiai, sambangi ulama. Maka insya Allah ada. Maka zaman sekarang jadi kiai, maka mohon maaf, pengen cepet kaya itu susah zaman sekarang. Karena yang dekat tuh yang pusing-pusing. Sudah pusing lupa. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum itu kita bareng-bareng hadarat kemudian berdoa khususnya buat yang punya rumah dan yang menempati keluarga ahlinya, anak-anaknya, cucunya, juga harta bendanya Allah amankan, Allah sejahterakan. Amin. Juga bagi semua kita yang di tempat ini semoga hidupnya penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal barakah wal manfaah khususan li sahibi hadil bahadal bait wali ahli wa maliwajani wali tawjati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah alamin ya mujibas sa'ilin lakal hamdi ya ma'bud hamda yuwafi ni'amal wa yukafiu mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang ba'li dikala dikala karim wali azimi sultan. Amin. Allahumma jal hadal bayt wa hadal al makan li sahibi hadal makan wali ahli wali jirani wali auladi wali zaujatihi waj'al lahum salama wal afiyah wal baraka wal manfa wal mafra bi barakati wa karamati Syekh Abdul Qadir al Jalbadati qaddasallahu. Allahumma salimna min afati dunya wa bil akhirah wa salimna min fitnatil insi wal jinni wa syayatin ma dhahara wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bilana dunubana wa kafirana sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salama wal afiyah wal barakah. Wa salama min fitnatil insi wa jinni wa syayatin ma'al zuhara ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarri al-'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Fadhil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Dawam ya subhanakallah wa tahiyatu ya salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa.